Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu metode sekaligus pendekatan dalam kajian fikih. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan kesejarahan dalam masalah fikih, kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan komparasi. Biasanya komparasi itu perbandingan. Dalam bahasa Arabnya mukoronah. Kenapa ini penting? Ini menjadi salah satu metode untuk mengkaji fikih dengan cara melihat berbagai pandangan dari madhab fikih terkait dengan satu masalah hukum. Nah, disinilah kita memperbandingkan. Kita masuk ke slide terlebih dahulu ya. Jadi secara lungguh ini memang terkait dengan mukoran atau madhab. Otomatis ketika kita mencoba untuk menggabungkan berbagai madhab, maka kita mau tidak mau harus banyak membaca. Membaca dari pembacaan itulah kemudian kita menghimpun data dari berbagai sumber. Nah, dari berbagai sumber itu yang kemudian kita cari bagaimana kelompok madhab tadi atau imam madhab setidaknya itu kemudian membangun hasil ijtihadnya berangkat dari dalil-dalil agama, dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis, dan bagaimana metodologi mereka untuk menciptakan atau membangun sebuah hukum. Apakah kemudian mereka menggunakan kias, ijma, muraf, istihsan, dan yang lain-lainnya. Ini yang kemudian akan menjadi fokus kita dalam mengkaji perbandingan madhab. Jadi perbandingan madhab ini kita memang mencoba untuk melacak bagaimana pandangan dari madhab itu, ya paling tidak ya imamnya lah, pendiri madhab itu terkait dengan satu masalah yang ya dianggap berselisih pendapat di antara madhab satu dengan madhab yang lainnya. Komplit Sa Galilei. Jadi pembahasannya banyak sekali ya, nanti itu bisa dilihat ada hukum-hukum amaliyah, terus ada dalil-dalil yang akan didasarkan oleh dari perilaku mustahil dan hukum-hukumnya, kan begitu. Tujuan dan manfaatnya itu bisa dilihat. Jadi tujuannya ini, kalau menurut saya sendiri ya, itu kita memberikan pandangan yang lebih luas. Jadi kita tidak kemudian terpaku dengan satu madhab. Sehingga ketika kita tidak terpaku dengan satu madhab, mau tidak mau kita akan lebih mudah mengenali orang-orang yang berbeda madhab. Bukan karena orang lain itu salah, akan tetapi barangkali dia memiliki cara pandang atau dia mengikuti madhab yang lain yang kebetulan beda dengan madhab yang kita ikuti. Jadi paling tidak arahnya ke sana. Bukan berarti saya kemudian mengkaburkan seluruh madhab without madhab seperti yang ditulis siapa itu jenengnya Ramadan Al-Quti ala madhabiyah itu. Nah, tapi nanti kita suatu saat nanti bolehlah kita berdiskusi terkait dengan karyanya Ramadan Al-Quti ala madhabiyah. Yang dikritik bukan madhabnya tapi cara bermadhab itu.
Jadi yang dikritik bukan madhabnya intinya dalam kitab itu, tapi cara umat Islam ini bermadhab ini loh, yang kemudian dikritik oleh Ramadan Al-Kuti. Nah, kita kembali lagi ke Muqaranatul Madahib. Dalam Muqaranatul Madahib ini kita memang diajak untuk menyelami berbagai landasan, berbagai sumber yang digunakan oleh Imam Mustahid dalam merumuskan suatu masalah yang diperdebatkan, diperselisihkan. Nah, jadi bukan berarti ketika ada pandangan yang berbeda atau perbedaan madhab itu kemudian itu jadi perselisihan. Tapi kalau kita cara pandangnya lebih luas, insya Allah kita tidak akan terjerembab pada satu kefanatikan. Nah, kalau dalam fanatik ya kita akan kaku dalam beragama. Nah itu. Karena masing-masing itu punya pandangan sendiri. Nah, hasilnya apa tujuannya? Nah, ketika kita benar-benar tahu bagaimana yang dibangun oleh madhab itu, ya, cara filsafat itu, epistemologi fikihnya itu bagaimana? Nah, mau tidak mau kita akan mengetahui cara mereka itu bagaimana, sehingga nanti kita bisa memilih dari berbagai pandangan itu yang paling kuat epistemologinya itu yang siap yang mana, siapa dia itu. Nah, itu yang kemudian bisa kita ikuti pandangannya. Bukan berarti kita yang mayoritas orang Indonesia ini mengikuti madhab Syafi'iyah kemudian kita fanatik kita terhadap Imam Syafi'i bahwa seluruh pandangan Imam Syafi'i ini adalah benar. Belum tentu. Nanti dulu kita melihat bagaimana pandangan-pandangan dari madhab yang lain. Nah, ini cara-caranya simple ya, Anda semakin banyak membaca lah, semakin banyak membaca terkait dengan pandangan hukum fikih sendiri. Ini yang harus saya sampaikan terkait dengan syarat-syarat para pembanding atau syarat-syarat mukorin. Pembandingnya itu bagaimana? Yaitu harus teliti. Dia harus teliti. Dia tidak hanya sebatas apa ya? Fanatik terhadap satu kitab, misalkan hanya fanatik pada kitab Fathul Mu'in misalkan. Tidak. Atau ya serado gede sithik al-om misalkan. Ya tidak. Dia harus teliti dan dia harus fair. Ya, fair. Ya, secara proporsional lah. Jangan kemudian berat sebelah dalam melihat itu. Dia teliti dalil-dalil itu. Nah. Terus selanjutnya, dia mampu untuk mengambil dalil-dalil dari berbagai madhab tadi, dan kemudian dia tidak membatasi pada dalil-dalil yang lemah saja. Jadi ketika ada dalil yang lemah, kemudian dia tidak langsung menjustis, oh ini lemah, nggak bisa. Kita lihat dulu, kenapa dalil yang lemah ini kemudian digunakan oleh satu madhab ini? Ini kita harus tahu. Nah, inilah pentingnya usulul fikih itu. Kita harus tahu. Jadi memang ada beberapa imam madhab itu yang kemudian menggunakan hadis ahad. Misalkan. Ya, hadis ahad digunakan sebagai dasar dalam merumuskan agama. Nah, itu kalau kita tidak bisa mengikuti itu ya. Jangan mencoba untuk menjadi pembanding. Jangan. Nah, tapi kalau kita mampu ya silakan. Nah, ini kita harus luaslah pandangannya. Nah, yang ketiga, kita harus paham terkait dengan ilmu usul fikih. Gak bisa kita kemudian tergantung pada satu ilmu tersendiri, misalkan hanya fikih saja, tapi kita lupa terhadap ilmu usul fikih itu. Kita harus fair. Kita harus bisa itu. Wah, usul fikihnya Imam Syafi'i bagaimana? Usul fikihnya madhab yang lain bagaimana? Nah, ini masing-masing punya usul fikih. Karena para imam madhab itu ketika merumuskan satu hukum fikih itu mau tidak mau dia menggunakan metode. Metodenya inilah yang kemudian disebut sebagai usul. Nah, itu yang harus diterapkan. Kita juga harus tahu bagaimana pandangan para ulama lain.
terkait dengan ya gambarnya komentar mereka terhadap satu kasus yang dirumuskan oleh imam madhab itu. Bagaimana kaul ulama ini? Nah, itu. Oke. Oke. Oke, selanjutnya. Jadi seorang mukorin itu harus mampu untuk mentarjih. Tapi bukan berarti kemudian menjatuhkan satu pandangan dan mengunggulkan pandangan yang lain. Tidak. Jadi kita harus fair, ya proporsional lah. Nah, itu proporsional dalam merumuskan. Nah, kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Nah, ini ada. Bagaimana mereka melihat teks itu sendiri, cara bacaannya sendiri, itu juga beda-beda. Misalkan dalam ayat Al-Qur'an itu terkait dengan itu loh yang megang la ya masyhu ilal mutahharun. Kalau membacanya mutahharun, itu adalah orang-orang yang dalam keadaan suci. Tapi kalau membacanya la ya masyhu ilal mutahharun, berarti orang yang disucikan. Orang yang disucikan itu siapa? Kan bisa saja adalah malaikat saja. Konsekuensinya apa? Kalau hanya malaikat saja, berarti Al-Qur'an yang turun ke dunia itu memang Al-Qur'an makhluk. Sehingga manusia tanpa wudhu pun boleh memegang itu. Karena apa? Al-Quran yang tidak boleh dipegang itu ada yang di Lauhil Mahfud. Itu kalau kita bacanya la yamassuhu illal mutahharun. Ini cara apa ya? Karena perbedaan cara membaca akhirnya pemahaman pun berbeda. Nah, itu salah satunya. Masalah hadis pula ya toh. Terus ada itu kaidah lugawiyahnya, terkias penggunaan dalil hukum dan banyak sekali. Nah, ini salah satu kenapa itu kemudian terjadi perbedaan di antara para ulama madhab. Nah, itu. Oke. Selanjutnya. Pak, kalau saya baru pemula. Ini kan pemula mau belajar terkait dengan Qur'an al-Mandahib. Ini saya harus menggunakan kitabnya siapa? Oke, enggak apa-apa. Saya akan mengenalkan satu kitab yang kebetulan kitab itu menggunakan model perbandingan madhab. Nah, karyanya siapa? Nah, ini. Namanya kitab Bidayatul Mustajid wa Nihayatul Muqtaswir. Karya siapa? Ibnu Rushd. Nama aslinya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd Al-Hafiz. Nah, itu. Imam Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini juga seorang filosof. Contohnya gimana, Pak? Ayo, mari kita lihat. Tadi halaman 34 ini saja misalkan. Al-babu sani ma'rifatu af'alul wudu. Wa amma ma'rifatu fi'lul wudu fal aslu fihi ma warada min sifatihi fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ada yang bacanya arwa arjulikum. Nah, ini wa ma warada min dalika aidan fi sifatil wudu in nabi sallallahu alaihi wasallam fil athari tsabitah wa yata'allaqu bi dalika masail itsnata asyrata mashhuratan tajri majral ummahat wa hiya raji'atun ila ma'rifat asyurut wal arkan wa sifatul af'ali wa 'adadiha wa tahdidu mahal anwa' ahkam hukum jami'. Masalah pertama, nah ini langsung kita menyebutkan masalah pertama. Niat dalam wudu. An-niyatu fil wudu. Apakah niat wudu itu semuanya menjadi syarat wajib atau rukunnya lah istilahnya. Ya rukun wudu nenek Syafi'i kan gitu. Ah, ini jawaban gini, ikhtalafa ulama al-ansar. Hal niyah syartun fi sihhatil wudu am la?
ba'da ittifaqihim 'ala ishtiratin niyyah fil ibadat liqouli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, jadi dalil pertama yang digunakan untuk merespon terkait dengan niat dalam wudu itu ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ayatnya Al-Qur'an. Terus hadisnya innamal a'malu binniyat. Nah, itu hadisnya. Hadisnya ono nang gone Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, itu sak komplit sak nomor itu. Wa Tirmidzi wa Abu Dawud, Nasa'i. Ini semuanya hadis meriwayatkan hadis terkait dengan niat. Nah, terus piye? Fadhahaba fariqu minhum illa annahu syartun. Jadi banyak yang mengatakan bahwa niat itu termasuk syarat. Siapa itu? Wa huwa madhhab Syafi'i. Iku madhhab Imam Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Thawr wa Dawud. Nah, jadi madhab ini mulai Syafi'i, Malik, Imam Ahmad bin Hambal ya, ini Hambal ya, ini berarti Imam Hambali ya. Kalau disebut di dalam sini Ahmad ya berarti Ahmad bin Hambal. Ahmad Hambali, Abu Thawr dan Imam Abu Dawud itu mengatakan niat itu wajib. Jadi rukun. Tapi nah ini wadhaha fariqun akhar ila annaha laysat syartin. Nah, niat itu ora jadi syarat. Sopo iku imam? Wa huwa madhhab Abi Hanifah. Iku madhhab Imam Abu Hanifah wa Tsauri lan Imam madhhab Ats-Tsauri. Imam Ats-Tsauri itu nomor loro itu apa itu? Ar-rajih istiradun niyyah li sihhatil wudu. Wallahu a'lam. Jadi tidak mewajibkan niat dalam wudu. Nah, ini madhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita tidak tahu, ya, wongku ora niat. Ternyata dia itu mengikuti madhab Abu Hanifah. Tapi kalau kita baca Bidayatul Mustahid ini karena Ibn Rushd mau tidak mau, ya sedikit banyak kita tahu terkait dengan cara pandang mereka. Sebabnya apa? Itu bawahnya. Wasabu tilafihim taradala wudu baina ayyakuna ibadah mahdhah. Nah, dengan baca sendiri ya. Nah, saya yakinlah. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Kudus itu ya paling tidak sedikit-sedikit bisa baca. Masa ya rujukan bahasa Indonesia terus. Oke. Selanjutnya, misalkan terkait dengan membahas tangan ghusl yadain. Ikhtalaf al-fuqaha fi ghusl yad qabla idkhaliha fi inal wudu. Padahal baqaumun ila annahu min sunanil wudu yutlaq. Wa in tayaqqana taharatul yad wa huwa masyhurun madhhab Malik wa Syafi'i. Jadi apa ini? Ini apa jenisnya? Membasuh tangan sebelum memasukkan tangannya ke dalam tempat wudu. Iki nek nenggone madhab Malik dan Imam Syafi'i itu termasuk kesunatan. Jadi ibaratnya iki apa ya cuci tangan. Cuci tangan lo ya, bukan membasuh tangan sing kaya nenggone apa iku ayat Al-Qur'ane. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, bukan yang tapi ini sebelum berwudu gitu loh, cuci tangan ini dicuci dulu. Nah, ini kalau menurut madzhab Malik dan Imam Syafi'i ini termasuk kesunatan. Wa qila innahu mustahabun lisyar fi dhahari yadi wa huwa aidan marwiyan an Malik. Nah, itu. Seterusnya. Banyak waqfaqum bainan mulaili. Bahwa aidan marwiyun an Malik wa qila in ghusyat wajibun 'alal muntabih minan naum. Nah, bahkan ini nek ning gene Imam Malik itu bisa jadi wajib. Bagi mereka yang baru bangun dari tidur. Jadi mereka yang baru bangun tidur itu wajib mencuci tangannya terlebih dahulu. Ya, jadi ini sebelum wudu maksudnya. Jadi kan terkadang apa ya ada kumur, ada cuci tangan ya. Ini kalau menurut Imam Malik mencarakan ketika dia baru bangun tidur wajib dengan. Kenapa?
orang yang baru bangun dari tidur kan dia nggak tahu selama dia tidur itu tangannya ada di mana. Jangan-jangan tangannya itu ada di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis misalkan. Ayo misalkan tangannya itu ada di mulutnya, misalkan ada kena air liurnya. Air liur kan ada yang mengatakan najis ya. Oh, sehingga kalau itu dianggap sebagai najis, mau tidak mau ketika mau wudu harus dicuci dulu tangannya. Jangan kemudian tangan langsung dimasukkan ke tempat wudu untuk wudu. Nah, karena dia masih membawa najis. Belum lagi yang terkadang dia itu nggak sadar kukur-kukur di tempat kemaluannya. Di sana itu terkadang ada najisnya atau apa. Ya, itu misalkan atau tangannya jatuh di bantal yang kebetulan bantalnya ada kotoran cicaknya misal. Ya, bukan berarti serius nih ya. Tapi kalau ada yang sama ya itu kebetulan saja. Oke. Nah, itu menurut Imam Malik itu termasuk wajib. Tapi ada yang membedakan lagi masalah Imam Abu Dawud. Oh, ini harus dibedakan antara tidur malam dan tidur apa siang. Nah, nenggone Imam Abu Dawud disebutkan fa'ujabu dzalika fi naumil lail. Jadi nenggone turu bengi. Kenapa? Tidur malam itu biasanya lebih lama daripada tidur siang. Makanya Imam Abu Dawud tidak mewajibkan bangun dari tidur siang, tidak mewajibkan untuk cuci tangan. Wa bihi qala Ahmad fa tahsilu fi dzalika al-aqwal qawl. Dan seterusnya lah kita baca sendiri ya. Oke, saya tidak menyebutkan. Jadi ini mau tidak mau kita harus banyak membaca terkait dengan literatur ini. Dan kebetulan dalam kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid ini sering diberi rujukan. Ya, referensinya ada semuanya, footnote-nya ada semua ini. Makanya pentingnya footnote itu itu. Jadi kita tahu argumentasi yang dibangun oleh Kiai Musonef ini dari mana. Ternyata tokoh kitab ini Akhrajal Bukhari jilid 1 nomor 263 misalkan. Nah, nanti kita akan lacak sendiri kitabnya. Oh iya, benar kitab yang goyang ini bunyinya. Ini rano footnote. Mau tahu dari mana? Nah, inilah. Pentingnya dalam menulis ilmiah itu harus diberi footnote. Karena apa? Para pembaca yang kritis. Yang kritis loh syaratnya. Itu ketika dia mau melacak keotentikan data, dia mau tidak mau dia harus merujuk pada sumber asalnya. Sumber asal itu diinformasikan dari footnote. Nah ini, ya, jadi kitab itu penting memang. Maaf kok kitab footnote dalam karya tulis. Nah itu. Nah itu coba sendiri. Ini ada wa almat matu wal istinsyak. Banyak kemu dan nyerot dan nyirung. Ikhtalafu fil matmudu wal istinsyak ibu di ala salah satu akmal. Oh, ini kini malah ada tiga pendapat ini dalam kemu. Ada yang mengatakan itu termasuk kesunatan dalam wudu. Wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Innahuma sunnatani fil wudu wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan al-matmadhah wal istinsyak iku bagian dari kesunatane wudu. Tapi yang lain misalkan wa qawlu innahuma fardu furida fihi apa fardu fihi kira bacanya. Pokoknya ini termasuk fardu wajib. Wa bihi qala Ibnu Abi Laila. Jadi Ibnu Abi Laila mengatakan ini wajib. Wa jama'atun min ashabi Dawud. Innal istinsyak fardun wal mutu sunnah. Nah, Imam Dawud malah membedakan. Inti istinsyak nyerot banyu irung itu wajib. Tapi nek matmadhah kemu itu sunnah. Abi qala Abu Thawr, Abu Ubaidah wa jama'ah min ahli ahli dhahir. Jadi kelompok dhahiriyah berpendapat semacam ini.
Nah, ini paling mudah kita untuk mengetahui bagiannya pandangan-pandangan para ulama terkait dengan satu kasus dalam fikih. Nah, kita mau tidak mau merujuk kitab Bidayat Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusy. Ibnu Rusy yang termasuk filosof. Makanya dia paham terkait dengan epistemologi. Ya, sumbernya itu kondi, itu dilacak dan kredibel. Gak boleh hanya asal berpendapat tanpa ada referensi. Nah, itu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kalian mempelajari terkait dengan muqaran adal madahib untuk pemula. Ya. Kita menggunakan kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Kalau mau lebih lanjut ya silakan nanti di kitab-kitab utamanya harus dibaca semua. Oke lah. Nanti akan saya kirim terkait dengan filenya kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Nanti silakan di-download sendiri ya. Pokoknya sekarang itu kitab itu banyak yang free, banyak tinggal yang download free, PDF. Yang penting kita punya paket data. Kalau nggak punya paket data, silakan cari wifi gratisan. Terus yang kedua, kita punya ruang penyimpanan yang cukup. Kalau kita nggak punya ruang penyimpanan yang cukup, kita bisa menyimpannya di drive kita, drive Google. Nah, hanya saja Google untuk pakai Gmail itu dibatasi berapa ya? 15 giga atau berapa ya? Saya lupa. Tapi kalau kalian pakai emailnya kampus misalkan yang pakai apa itu email at iain.kudus.ac.id ini agak longgar ruang penyimpanan. Ya, kalau yang belum punya email institusi nanti bisalah datang ke TIPD untuk apa meminta email institusi. Boleh Pak? Boleh Pak. Ya, barangkali boleh, silakan aja datang. Wah Pak, saya malu Pak. Ya sudah kalau nggak mau ya silakan pakai Gmail aja nggak apa-apa, tapi terbatas. Wah berarti kalau buka harus online Pak? Ya iya, memang harus online. Kalau nggak mau online, ya berarti harus menyiapkan semacam flash disk atau hard disk eksternal atau apa? Ya, membukanya pun bisa menggunakan HP. Nanti pakai. Sekarang kan serba canggih. Ya, dulu itu. Kalau mau belajar kitab harus beli kitabnya, maknanya makna gandul. Nah, saiki buka PDF, kasih catatan lewat PDF bisa. Ada caranya ada. Nanti tutorial YouTube sudah banyak. Nah, nanti silakan dibuka aja. Oke. Nah. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan metode komparasi. Mukorona perbandingan ya. Dalam studi fikih itu kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan dalam WhatsApp group. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.